Finalissima mempertemukan antara juara UEFA dan CONMEBOL, UEFA Euro dan Copa America, di mana wakil finalissima di Eropa edisi 2025 adalah Euro 2024 Champions, yaitu Spanyol, usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Sedangkan wakil dari finalissima dari Amerika Selatan, CONMEBOL, di mana Argentina berhasil menang 1-0 melalui after extra time melawan Kolombia dan menjadikan trofi ke-16 dari Copa America dan mempersilakan lolos ke finalissima. Finalissima 2025 mempertemukan Spanyol dan Argentina, di mana jadwal belum muncul per video ini dibuat, nanti akan bermain di tempat netral, di mana juara Euro 2024 akan menghadapi juara Copa America 2024, di mana UEFA akan diwakili oleh juara Euro, sedangkan CONMEBOL diwakili oleh juara Copa America zona Amerika Selatan, CONMEBOL, di mana Spanyol akan menghadapi Argentina sekaligus merepresentasikan benuanya, di mana Spanyol mewakili benua Eropa dan Argentina mewakili Amerika Selatan atau CONMEBOL.